Anjingnya dekat aku, guys. Aku barusan telepon adik aku tadi, bawa aku sendirian. Ya, jalan sendirian. Aku pikir, aku istirahat dulu aja. Kepengen duduk gitu loh, guys. Kepengen ngerokok. Cuman anginnya itu loh, guys. Anginnya ini agak-agak. Kalau di matahari itu enak sih. Cuman kalau dia di tempat-tempat yang nggak ada matahari tuh kerasa banget sih dinginnya tuh, paraknya, guys. Taman, kita bilang mah taman, taman ya, kita bilang mah hutan, hutan, seolah kan tamannya rimbun gitu loh, guys. Ups, aku jalan lagi, guys. Ya, memang harus hati-hati di sini nih. Soalnya kan halo, banyak yang jalan sih yang sendiri. Tempatnya keren sih, guys. Cuman kita tuh harus hati-hati di sini tuh. Waktu yang kemarin-kemarin itu rimbun sekali, guys. Halo. Halo, rimbun sekali. Tuh. Tempatnya indah sih. Nanti kalau musim panas, mungkin aku, kalau belum ke Indonesia maksudnya, guys, kalau udah ke di Indonesia sih ya aku buat videonya di Indonesia. Itu jembatannya yang tadi aku lewati, cuman aku nggak videoin karena sudah sering kali. Aku nggak tahu kalau lurus itu kemana, aku nggak tahu, guys. Soalnya aku belum pernah jalan sini, soalnya kan gede banget, guys. Taman itu gede banget di sini. Oh, mungkin dia keliling situ kali.
Tuh, rumput-rumputnya sudah menghijau. Karena bentar lagi kan musim panas. Permisi. Ya, aku nggak mungkin masuk ke situ, guys. Soalnya tanahnya basah. Tanahnya basah. Siang loh, aku belum makan siang, aku belum makan pagi. Aku tuh kalau kemana-mana tuh nggak pernah namanya makan, guys. Padahal suami aku bilang, kamu tuh kalau mau kemana-mana tuh harus makan. Tuh guys, ini sih. Oh iya, keluarnya ke sini. Keluarnya ke sini. Oh itu, oh ya, itu lapangan tenis kalau nggak salah.